udah sampai di Kopi Majasnya ya, bosku. Jangan lupa untuk mampir ke sini untuk tempat dan lokasinya. Nanti saya masukin di dalam deskripsi untuk akun IG-nya ya, Instagram-nya. Mau pesan minum nih bang, untuk rekomendasi dari sini yang non kafe apa ya? Minum kopi kita ada pilihannya di sini bang, ada coklat, tiramisu, karamel, orange, green tea, matcha, ataupun kalau yang kopinya, bang? Kopi-kopi yang mix ada di sini pilihannya milenial, kopi susu Majas yang original, ada juga yang mix dengan yang lain, kopi susu green tea, kopi susu karamel, kopi susu tiramisu. Dia ada menu makanan tadi? Makanannya juga ada di sini pilihannya, ada roti srikaya, ada donat, ada tempura, ada sosis, ada kentang goreng. Kita nih ya. Nah, ditengok ya kak pesannya, minumannya kak, menunya. Red velvet yang dingin ada. Red velvet yang dingin ada. Red velvet satu. Sama. Terus karamel satu boleh bang? Yang dingin juga ya. Oke, kita bantu bang ya. Proses pembuatan minumannya ya guys. Ini untuk pembuatan minuman non coffee. Karamel latte dan red velvet. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya guys. Ini buat kalian mau kesini, saya taruh di deskripsi agar kalian tahu tempatnya di mana. Ini ada ruangan indoornya juga. Oke. Ini lebih ke konsep ini ya, rumah gitu. Kopi Majas ini sendiri berdirinya sejak kapan ya bang? Kalau untuk berdiri kafenya bang, mungkin baru sekitaran 1 tahun lebih lah untuk berdiri kafenya. Cuman Majas ini memang sebelumnya udah terjun di kopi pun memang udah lama, dari tahun 2012 sampai 2015. Itu cuman bijinya bang, biji kopi ya, cuman gak ada kafenya. Itu pertama kali berdirinya Majas. Untuk biji kopi yang digunakan di Kopi Majas ini apa aja sih bang, dan bisa dijelaskan? Untuk jenis-jenis kopinya kita ada pakai 3 macam jenis biji kopi bang. Ada jenis biji Robusta, ada juga yang jenis bijinya Arabica. Nah, kita ada pakai biji Robusta, ada juga pakai jenis biji yang Arabica, ada juga pakai jenis biji yang Liberica. Nah, dari Robusta, Arabica itu nanti banyak lagi macamnya. Misalkan dari Robusta Lampung, berarti biji itu Robusta dari daerah Lampung. Nah, itu percontohannya. Jadi Robusta itu ada beberapa macam jenis biji Robusta. Terus kita ada juga pakai biji Arabica. Biji Arabica pun juga sama bang. Dia ada juga dari daerah Jawa, daerah Sumatera, Arabica. Terus biji Liberica itu kita ngambil dari lokal punya bang, dari Kalimantan. Terletaknya di Kayung Utara, daerah Ketapang sana bang. Liberica ini memang khasnya punya orang Kalimantan. Kalimantan ya. Untuk soal rasa sih, mungkin Robusta itu dia lebih identiknya ke rasa pahit ya sih. Lebih ke rasa pahit. Rasa pahit itu rasa umumnya. Terus untuk biji Arabica dia lebih ke asam. Rasa bijinya. Terus kalau untuk Liberica ini dia bisa dibilang enggak asamnya ada, pahit pun juga ada, nggak terlalu pahit, nggak terlalu rasam. Cuman yang buat khasnya biji Liberica ini dia ada aroma-aroma buah nangkanya. Nah, itu yang buat khas dari biji Liberica yang berasal dari Kayung Utara tadi. Untuk
untuk majasnya sendiri bang, kalau untuk kafenya nih kita ada 2 cabang sekarang nih. Nah, yang sekarang yang ada di sini nih, ini majas yang 01-nya. Majas yang 02-nya kita ada di Jalan Karimata. Jalan Karimata nomor 6, depan CMG Komputer, samping kantor Mandala. Itu majas yang 02. Nah, untuk awalnya sih majas baru ada 2 cabang bang di Pontianak sini. Itu di Jalan Sidas dan Jalan Karimata ya? Nah, di Jalan Sidas, di depan Hotel Mahkota. Yang keduanya ada di Jalan Karimata nomor 6, depan CMG Komputer. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.